rencana merupakan suatu daftar langkah tindakan yang dikerjakan pada waktu yang akan mendatang. Namun, seringkali rencana yang kita buat tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Maka, dengan bertumbuhan pada proses resiliensi, kami menghadapi ketidaksesuaian dengan sikap optimis serta menambah kualitas diri kami untuk mencapai tujuan yang kami inginkan. Terkadang, banyak beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam mencapai suatu tujuan. Namun, perlu kita ketahui, setiap rencana yang tidak sesuai adalah bentuk dari evaluasi yang harus kita perbaiki bersama untuk mencapai suatu yang kita inginkan. Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri, Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2022-2023. Kami hadir untuk mewadahi dan mewakili Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam untuk mengutamakan rasa kekeluargaan antara pengurus dan anggota, serta menjunjung tinggi profesionalitas di dalamnya. Perkenalkanlah kami, Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya Tika Rahmawati, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan saya Bagus Irsyad Ramdan, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Periode 2022-2023. Tentu saja kami tidak berdiri sendiri. Inilah kami, HMJKPI 2022-2023. Atas dasar keinginan kami menjalankan fungsi pelayanan, berkomitmen bersama untuk mewadahi mahasiswa, bekerja keras guna bermanfaat untuk mahasiswa. Inilah kami, Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam periode 2022-2023. Rangkai aksi-aksi untuk sebuah inovasi dalam komunikasi. I'm already home.